nggak boleh kencang-kencang ya. Itu banget ya. Tipis ya. Lembut banget dong. Tuh. Gila, pisangnya banyak banget sih. Jadi di part yang ketujuh ini kita mau buat bolu pisang. Bahan-bahannya itu ada 200 gram pisang raja, 100 gram tepung terigu, 100 gram margarin yang udah dicairkan, 70 gram gula pasir, 3 butir telur, setengah sendok SP, setengah sendok baking powder, sama vanili secukupnya. Pertama kita pecahkan 3 butir telur. Terus habis itu masukkan gula. Setelah itu di mixer. Setelah adonannya sudah mulai mengental, tambahkan pasta vanila. Sampai mengental kayak gini dan mengembang. Terus setelah itu dimasukin pisang semuanya. Habis itu dimasukin. Masukin tepung. Terus habis itu dimixer lagi. Dimixer di satu ya? Terus habis itu yang terakhir kita masukin margarin. Tapi ini gak usah di mixer. Cuma diaduk-aduk doang. Aduknya tidak boleh kencang-kencang ya. Jadi ini udah tercampur rata, terus kita langsung masukin ke loyangnya. Itu aja guys, gampang kan buatnya. Terus tinggal dibakar deh. Jadi guys, ini dibakar di suhu 180, api atas bawah, terus dibakarnya selama 30 menit. Tutup sih.
sedikit tebalnya. Sedikit tebalnya. Nah, guys, tuh lihat. Pisang semua dong. Tuh. Lihat. Lihat guys. Fluffy-nya, astaga, panas. Tuh. Wow. Manis banget sih. Manis banget. Enak banget. Guys, lihat pisangnya. Nih. Lihat bulunya, lembut banget dong. Tuh. Gila, pisangnya banyak banget sih. Ini tadi kita buatnya setengah resep. Harusnya satu resep tuh pisangnya 300 gram. Tapi ini tadi kita buatnya setengah resep, pisangnya 200 gram. Biar terasa pisang. Pisangnya enak banget. Gila. Oke guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, thank you for watching. Jangan lupa dicobain guys, enak dan gampang buatnya.